Dedek, 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 katanya lagi liburan, Dedek. Iya. Dedek, Dedek marah nggak sih aku roasting? Enggak, tapi kalau Dedek mah biasa aja. Masya Allah. Salam buat kakak ya. Iya, iya. Ah, ini bukan, ini mah bukan kakak, ini kakek ini. Kiki Saputri panen hujatan fans Lesti Kejora dan Rizky Billar karena aksinya merosting pasangan tersebut. Namun, Kiki sepertinya tak kapok. Selain membalas hujatan penggemar Lesti dan Billar, komika kondang itu membuat roastingan baru. Kali ini menyinggung kabar terbaru tentang mereka. Akhirnya bisa minta maaf ke Dede Resti, tulis Kiki di unggahannya Sabtu 6 November 2022. Kiki Saputri mengunggah video menampilkan sosok berhijab yang kemungkinan besar adalah temannya. Bukan kebetulan, Kiki memanggilnya Resti, terdengar mirip sama Lesti. Sekilas wajahnya juga mirip Lesti Kejora. Dedek, Dedek lagi liburan Dedek, kata Kiki dalam video sambil tertawa. Lokasi pengambilan video ini kemungkinan berada di restoran. Dedek, Dedek. Dedek, katanya lagi liburan, Dedek. Iya. Dedek, Dedek marah gak sih aku roasting? Enggak, tapi kalau Dedek mah biasa aja. Masya Allah. Salam buat kakak ya? Iya, iya. Ah, ini bukan, ini mah bukan kakak, ini kakek ini. Saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar memang sedang liburan di Thailand bersama orang-orang terdekat mereka, termasuk sang buah hati. Dedek marah nggak sih aku roasting? Lanjut pemilik nama Rizky Nurasli Saputri. Nggak kok, Dedek mah biasa aja, sahut sosok yang dipanggil Resti. Tak cukup sampai di situ, aksi Kiki Saputri berlanjut dengan menyeret Rizky Billar. Masya Allah, salam buat kakak, panggilan Lesti untuk Billar ya, ujar Kiki tak berhenti terkekeh. Unggahan Kiki Saputri tentu saja menuai banyak komentar dari warganet yang terbagi jadi dua kubu. Jangan judge Kiki ya teman-teman, inilah pekerjaannya selagi dia tidak mengeluarkan bahasa yang kotor, menurutku itu tidak masalah. Dia adalah seorang komika yang kerjanya buat orang tertawa. Para pejabat dan petinggi negara aja dia roasting no problem. Komentar akun @asriana_dewa7 bijak. Leslar yang berumah tangga, kenapa Kak Kiki yang riwes sih? Ngerugiin kagak? Tapi aku salut sama Lesti. Dia hebat, gak nanggepin orang-orang yang riweh ngurusin dia. Tulis akun @yuliafebrianti34. Sebelumnya, Kiki Saputri merosting Lesti Kejora perihal cabut laporan KDRT terhadap Rizky Billar. Banyak fans yang tak terima dan menghujat Kiki habis-habisan.